Sob. Hari ini kita dapat orderan COD nih, alhamdulillah, Samsung Galaxy A73 dengan warna hitam. Kita akan COD ke kasus kandal nih, Sob. Nah, dari Samsung A73-nya sendiri lagi ada promo nih, yaitu YouTube Premium selama 2 bulan, OneDrive 100GB selama 6 bulan, e-voucher senilai 500.000, dan yang terakhir ada cashback PWP nih. Cashback PWP itu voucher tambahan senilai 300.000 yang sobat bisa tukarkan dengan travel adapter ataupun produk Samsung lainnya. Yuk, langsung kita COD. Kita dicek dulu ya barangnya, Galaxy A73 untuk penyimpanannya 8x256GB. Lebih besar ya? Ya, sekarang udah 2 kali lebih besar. Yang dulu tuh kan paling gede tuh di 128, sekarang udah ada 256-nya. Kalau misalkan emailnya udah ada teh. Belinya langsung ke sana atau via online? Belinya kan langsung ke sana kali. Enggak, via-nya kan biasa udah suka langganan tadinya tuh. Ya, jadi minta dianterin ke sana ke Vario sama ini tuh. Kata Vario tuh kan tadinya mau segel aja. Kata kita teh bisa sih segel, cuma nanti nggak dapat hadiah gitu. Lumayan ya gitu kan, kalau beli chargernya kan ada 300.000, terus ada segala macam kayak gitunya. Oh ya udah cina, punten menganterin aja ke sini katanya. boleh. Soalnya untuk handphone yang sekarang teh seri A33 ke atas dari Samsung itu nggak ada travel adapter, jadi cuman kabelnya aja sama dalam itu. Oh, jadi itunya handphone, kita ya, beli lagi. Cuman kita dapat lagi ada promo juga ya, gitu, tapi kan harus diaktifasi dulu handphonenya ya. Biar di claim dulu nanti di sini dipakai email. Sama KTP-nya. Oh, jadi nggak ada itunya ya? Iya, sekarang. Jadi dicek dulu dari kameranya ya. Ini kan kamera belakangnya udah 4 kamera. Buat fungsi kamera yang pertama itu buat kamera utama, dia resolusinya 108 megapiksel nih. Oh, kalau kita pengen mau yang kamera 1, kamera 2 ada pilihannya. Ada pilihannya teh. Jadi 4 kamera tuh ada fungsi semua gitu. Nah, ini yang pertama yang kamera utama ya teh. Terus untuk kamera yang keduanya fungsinya itu buat ultra wide atau kamera jarak jauh. Jadi kalau misalkan lagi foto banyakan, terus di ruangannya agak sempit kan, biasanya harus mundur-mundur ya teh. Nah, ini tinggal pijit yang ini aja. Nah, yang melihat nomor 1, 2 mana? Ini jadi kalau yang pertama itu buat kamera utama aja fungsinya teh. Ini buat kamera yang kedua tuh, tinggal pijit yang ini yang 0,5. Ini jaraknya 123 derajat dari jarak normal. Jauh ya. Terus fungsi kamera yang ketiga masuknya ke sini teh. Mode potret ini buat efek blur.
Jadi kalau misalkan di foto backgroundnya kurang bagus nih, mau diblurin aja lah gitu. Ini depan belakang udah bisa. Nah kayak gini. Jadi belakangnya blur. Si blurnya bisa diatur juga tuh, sesuai selera gitu. Mau blur banget di fullin gitu. Terus yang terakhir masuknya ke sini, ke lainnya. Ada kamera makro. Kamera makro ini buat foto jarak deket teh. Jarak 3-5 cm itu bisa buat dokumen atau misalkan benda-benda kecil lah. Misalkan tadinya senang foto-foto bunga, dari jarak dekat itu udah lebih bagus. Contohnya kayak gini ya, ya. Maaf, dipinjam dulu. Nah, ya. Ini udah lebih jelas, jarak segini tuh lalu dekat. Jadi khusus pakainya nanti yang makro yang ini. Nilainya berarti. Di lainnya ada makro, tapi buat jauhnya dia blur kebalikannya ya, teh. Terus misalkan seneng foto malam-malam nih teteh gitu di ya, kalau malam kan kurang pencahayaannya teh ya. Nah di sini ada mode malam teh. Nanti hasilnya bisa lebih bagus gitu. Fitur lainnya yang di lainnya mah itu mah yang kamera 4 semua. Kamera yang keempat itu di makro aja. Oh, sisanya itu fitur-fitur dari kameranya teh. Oke. Terus dari suaranya. Ini udah stereo juga ya teh, udah dual speaker. Ini ada channelnya juga teh. Barangkali mau lihat-lihat spesifikasi. Ada channel itunya ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Zara Flirawan. Kenapa bisa ya? Solusi kebutuhan. Ini suaranya normal ya teh ya. Volume atas. Ini volume bawah. Nah ini juga kan tadi katanya sih udah stereo ya teh ya. Jadi atas bawah tuh bisa bunyi speakernya. Nanti ngaktifinnya bisa kesini. Ada Dolby Atmos, jadi speaker atas sama bawah dua-duanya bunyi gitu.